Hai guys, kembali lagi di channel aku. Aduh, ngajak aku lagi. Esok rosok, kamu kenapa sedih? Oh, Sugasa. Jadi aku sedih karena gak ada kamar mandi. Terus aku mandinya gimana dong? Sakura, kamu benar-benar bodoh. Ya emang gak ada kamar mandi, tapi kan ada kolam renang. Jadi kita bisa berenang di sono kapan saja. Oh, iya juga ya. Yaudah deh, aku mau kolam renang. Yaudah deh, aku ganti baju dulu. Oke, aku sudah. Ayo sekarang giliranmu, Sugasa, kamu ikut berenang gak? Ya pasti lah, aku mau ikut. Ya, ntar dulu ya, aku pengen ganti baju. Ini aku sudah ganti baju. Ayo kita ke kolam renang. Oh, oke. Ayo. Aduh. Susahnya. Ikan sih. Kalau nggak salah kolam renangnya belakang rumah kita ya. Ah iya. Kita ikutin aja setapak ini. Jalannya sangat jauh, mendingan lurus aja. Ada batu besar pula. Sakura sok. Oh, kamu di situ. Cobong. Ah, ya enggak apa-apa, emang enggak boleh. Boleh sih. Coba tas sini aku tinggalin ya. Ih, tuan dekat ini ngapain ditinggalin? Sana ke sih. Tolong help. Help, bukan help. Nah, iya maksud aku itu help. Tinggal itu aja. Pure. Oh, seru. Kamu ada di sini. Di masa nggak boleh. Ayo duduk Sakura sok. Kamu nggak mau duduk? Aku mau duduk juga kali. Segernya. Mendingannya kita bisa lihat rumah kita, rumah lagi, villa kita di belakang dan ada banyak pohon. Pohon kayak cherry blossom gitu tapi warna hijau. Oh itu ada pohon cherry blossom yang warna pink. Wow bagus sekali pemandangan dari sini ya. Hah iyalah siapa dulu yang milih villanya dong? Aku. Oh iya yes, aku rasa ngomong-ngomong kita pulangnya hari ini kan? Iyalah besok kan kita kerja. Oh iya juga ya. Tapi pulangnya naik kendaraan apa? Ya makanya itu kamu sih pakai segala dia jatuhin mobilnya tah. Ya udah ntar kita jalan kaki aja deh. Ah jalan kaki? What? Kaki aku cetek ini akan jalan kaki selama beratus-ratusan kilo. Oh no, aku nggak mau. Oh, nggak mau ya? Udah, aku tinggalin saja. Ih, kamu jahat ya, Sugasa. Iya, ntar gendong. Diubatnya. Iya, asik. Oke, aku udah ganti baju. Sakura sok. Oh, itu dia. Kamu nggak ganti baju? Ini aku mau ganti baju. Yaudah, misalnya kamu sana, ah. Ya, itu. Sombong amat. Ya aku tunggu di bawah ya. Duduk. Ih, lamanya Sakura sok banget tuh aja doang. Oke, aku sudah selesai. Aku pengen Minecraft semoga aja ada yang datang. Soalnya gak ada kendaraan lain selain Grab. Semoga aja Grabnya ada.
Sugasa, jadi kita pulangnya naik Grab aja ya. Semoga aja di sini ada sinyal biar kita bisa pesan Grab. Oh iya, soalnya kita udah kendaraan yang lain. Nah, ini ada Grabnya Hero pesan ya. Nah, ini juga bagus. Udah kok ini aja ya. Entar kita suruh tungguin di bawah Gunung Lokhos biar Grab yang enggak capek. Yaudah, yuk berangkat. Kasihan Grab yang nunggu. Ayo. Ya, tapi perjalanannya kan jauh. Ayo, udah sabar aja. Kok Grabnya belum datang sih? Udah sabar aja, namanya juga perjalanan jauh. Oh, ada yang mesen Grab nih. Tempatnya jauh kayaknya ya. Soalnya ini di Lokhos deket Wagyu restoran. Jauh benar ya. Seperti ya, dikit lagi ini nyampe. Aku harus cepet-cepet, kasihan. Pasti sudah nunggu orangnya tah. Dikit lagi ini perjalanan. Next, lanjut di part 2. Bye.